Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds melakukan operasi gabungan. Mereka menargetkan dua tank Merkavah dengan peluru antilapis baja dan perangkat aksi gerilya di tengah Kamp Jabalia, utara jalur Gaza pada Minggu, 19 Mei 2024. Dalam video tampak seorang Mujahidin Al-Qassam meletakkan sebuah bom di tank Israel. Kendaraan militer tersebut langsung meledak hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.